Hello, hi guys. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam semua. Assalamualaikum. Dengar-kedengar suara kita, you all. Kuat ke suara kita, you all? Saya rasa macam suara saya tak ada je, you all. Dengar ni suara you all. You all dengar tak suara I all? Suara you all lagi clear daripada suara I, you all. Cantik. Okay, guys. Good morning lah. Selamat malam. Sekejap, akak kena tengok dulu. Kita ni dah bersiaran ke belum? Kalau tidak, buat penat je bercakap setengah jam ni. So, malam ni kita sangat-sangat bertuah. Bertuah dengan anak-anak bertuah aku ni. Ya Allah. Hai. Yes, dah live dah. Terbaik. Minute live. Okay, so hari ni topik kita orang apa eh? Waalaikumsalam. Okay, topik kita orang simple-simple je. Tak ada tak apa tu, just nak borak-borak dengan korang. Apa yang menyebabkan kami terjebak dengan apa yang kami buat sekarang adalah kerana music. Walaupun music korang menyatukan kami. Yes, dia menyatukan kami di bawah satu platform adalah kerana music. Dan secara jujur lah Kak Noor cakap, korang kena sangat-sangat sharekan live kami. Tolong-tolong sharekan live kami ya guys eh. Sebab kat kita orang bukan senang nak kumpulkan kita untuk berada di dalam satu platform ni. Betul. Nampak sangat skemanya aku. Okay, tak sabar-sabar anda. Apa kata Man, kau kenal ke diri sikit kan kalau dia orang ni. Dia orang ni kan mana tahu nak jadi kakak menantu. Allah Akbar. Okay, macam ni aku nak tambah keskemaan kau sikit. Okay, Kak Noh. Kalau aku cakap kita disatukan di dalam satu platform kan. Okay, aku tambah lagi keskemaan kau di mana kita juga bertemu di sini semua disatukan adalah kerana takdir, kerana ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita face with each other and join this life to hear what are we going to talk about today and tonight. Sorry, not today, tonight. So first of all, aku just nak bagi tahu thank you Kak Noor for this opportunity because kau dah invite aku semua untuk lakukan benda ni and me showing much love to you and to all of you guys out there for this FB live session lah. Okay, so berbalik kepada kita punya main topic today, we are going to look at how team, right, so the team hari ni kan, Kak Noor, betul Kak Noor? Betul, kau jangan risau. Alright. Majlis ni sebenarnya majlis kau juga, cuma akak ni co-host. Okay, so sebelum kita pergi parti berkenaan dengan tajuk perbualan kita, pompek-pompek kita ni adalah kalau saya perkenalkan diri saya dulu. So Kak Noor ni dah tahu dah aku siapa. So dah tahu saya ni siapa. So saya just bagi tahu kepada anda semua, penonton-penonton semua, nama saya adalah Hazman bin Norman. Nama pun saya adalah Haziq Hazman bin Norman. Umur 29 tahun. Muda lagi adalah, kau. 29 boleh lah consider muda lah. Aku consider diri aku muda lah. Forever 25 Kak Noor. Dulu forever 21. Kalau insyaAllah kita meletup kita keluarkan brand forever 25 FB Life special. So berpunyai 9 tahun, saya berasal daripada Selangor, Sungai Buloh Selangor, dan saya juga merupakan junior kepada Kak Noor kita, our famous Kak Noor, di mana ramai semua kenal Kak Noor sebagai Dr. Noor Ayu Sahad, dan saya juga adalah sebagai seorang doktor, Dr. Hazman, tapi it's okay, just call me Hazman, simple, okay. Saya, pekerjaan saya sekarang ni, saya adalah merupakan seorang pensyarah perubatan. Sebelum ni saya di USM, dan sekarang ni saya ingin bertukar, sedang menunggu proses untuk bertukar ke MSU. Sekarang ni saya sebagai seorang doktor di situ.
Dan sama juga macam Kak Noor, well, untuk kita, kalau orang cakap, untuk kita tengok dari sudut berbeza sikit lah saya punya cerita dengan Kak Noor. Kak Noor kita ni adalah Iron Lady, seorang yang kuat, seorang yang tabah, okay, inspirasi. Hashtag inspirasi kot, okay, okay. So, Hashtag kau bahan mak. Gila kau bahan kau, eh betul. It's a true story. It's an inspirational story from you as someone yang dilanda apa orang cakap tu percubaan lah, percubaan dalam hidup kan. Cubaan, siapa nak tengok cerita Piramli tu faham lah kan. So di mana kau bangun balik quite same mana aku lalui juga, di mana aku pun mengalami benda yang sama, terjatuh dan kita bangun balik. Dan untuk relatekan dengan topik kita hari ini, di mana music plays an important role in your life. So okay, before that lah, before kita go further kan, sebenarnya aku nak tanya lah, saya nak tanya dekat Kak Noor, macam Kak Noor sendiri, sebelum ni kita ada borak-borak berkenaan dengan music kan, tapi untuk penonton-penonton kita malam ni lah, nak tanya apa sebenarnya maksud music pada diri Kak Noor? Macam mana Kak Noor define, definisikan music itu? Dan itu satu definisi, dan nombor dua, macam mana music tu apa change your life ataupun mengubah Kak Noor punya persepsi ke, ataupun memberi kesan kepada diri Kak Noor? Lepas Kak Noor jawab, nanti aku jawab pula. Lepas tu saya jawab pula. Wow, thank you so much Man. Man ni okay. Dah macam adik Kak Noor sebenarnya tau. So sebab tu kita orang kalau cakap tu macam dah family-family. So Kak Noor sampaikan salam daripada Tuan. Sampaikan salam. Suara Kak Noor clear ke tidak, babe? Clear eh? Kena, yes, clear Kak Noor. Clear Kak Noor. So Kak Noor sebenarnya nak sampaikan salam hari ni juga kita pertutuan ni di Maizi. InsyaAllah satu hari nanti kami bertiga akan dalam satu platform ni borak-borak dengan anda pasal muzik pasal kami eh. Okay, mungkin orang pandang macam wah, biasanya doktor skema. Biasanya orang-orang yang penyidik ni, orang-orang bisnes ni skema. Apa barang apa muzik-muzik ni kan. So nak jadikan cerita, memindikkan cerita adalah bila Kak Noor sendiri sakit. Bila Kak Noor sendiri sakit dan Kak Noor ada komplikasi untuk mengingat dan fokus. So untuk dah dapatkan orang kata ingatan tu balik lah kan, kerana ketakutan kenakalan zaman dulu-dulu tu. So secara tidak langsung secara tidak langsung PM tepi guys, secara PM tak langsung tepi. Kak Noor terpaksa melalui rawatan-rawatan terapi untuk bertahan sampai hari ini. Dan secara tak sengaja perkenalan kami yang betul-betul rapat 3 tahun ni kan guys kan, babe kan, 3 tahun ni secara tak sengaja kita nampak, oi, muzik boleh menyelamatkan ingatan dan nyawa. Dan muzik juga boleh menyelamatkan hubungan kekeluargaan. Dan muzik juga betul, boleh buat bisnes. Bukan apa. Sebab yes, kita orang tahu, kalau tak ada duit, run up hidup. Kalau tak sihat, apatah lagi. So kita orang memang sangat-sangat membantu. It's like macam ni lah. Kalau korang rasa frontliner, kita orang ni depan sikit daripada frontliner. Sebab kami nak bantu anda. So, beritahu yang is okay apa yang anda lalui sekarang. Anda ada platform yang kita berada dalam satu platform yang orang kata Alhamdulillah Allah satu kan. Dan yang paling penting, support each other. Yeah. So kalau kata music untuk akak, sebenarnya lebih kepada rhythm. Akak lebih kepada rhythm. Rhythm which is asalnya because I love to hear bunyi, apa tu bunyi. Nature, mak tu back to nature, sister, you know, brother, ha, hey, kan? Nature. Masuk Kak Noor, macam bunyi apa air terjun ke, bunyi kicau-kicau burung, angin menderu bila dia langgar, yeah, something like that lah, okay. Asalnya macam tu sebab apa tau, sebab waktu akak dekat rehab stroke kan, akak memang punya katil, sajid dia orang letakkan akak di tingkap. Sebab akak jadi sangat-sangat pendiam, tak nak cakap.
So dekat dengan tingkap tu, itulah peneman akak sebenarnya. Tengok langit, hujan, ini seronoknya. Kan macam tu kan. Just nak hibur hati. Dan daripada tu, macam-macam lah. Terpaksa lah invest terapi sana, terapi sini dengan muzik. Lepas tu sahabat-sahabat kita, contoh yang Kak Nur selalu sebut, Tuan Edi Umaizi, kawan Kak Yati, Dr. Fiza, Zatil, maaf kalau tak dapat sebut yang lain, diorang selalu hantar video-video yang bergerak. Diorang pergi mana. So itu yang buat akak rasa macam, aku masih ada function lagi rupanya. Sebab Kak Nur tak dibaca. Yes, faham. Sampailah the moment Dr. Fazlin kenalkan kita, Man. Yang beritahu wujudnya Azman ni sebenarnya. So from that, kita orang terus communicate, cakap pasal muzik. Kau tak cakap pasal kita orang doktor sebenarnya. Tak ada kan ni kan? Yeah, dia cakap pasal betul. Muzik lah. Yes, yes, yes. Even at one point, ingat tak aku pernah kongsi, saya pernah kongsi satu video dengan Kak Noh. Apa lagu by Andrade, Rise Up. Macam pagi tu saya tengah sajalah buat-buat kerja, lepas tu saya terbuka satu lagu tu, saya ter-relatekan lagu tu dengan your background story. So saya terus hantar dekat Kak Noh, cakap, Kak Noh, ini lagu untuk Kak Noh, stay positive and stay cool. Gitu kan. So yes, that is how actually we connect to each other lah. Masih ada lagi message tu dekat Kak Noh punya number. Apa link YouTube tu. Yes, betul. Yes. Tapi sebab satu yang buatkan seronoknya kita-kita ni, sebab korang mengiyakan aku punya perasaan keibuan tau. Walaupun Kak Noh belum beranak lagi, tapi because of the keibuan tu yang menyebabkan kita orang teruskan benda ni juga. Sebab Kak Noh sangat-sangat dapat inspirasi daripada kita punya circle. Berjual kan masa mula-mula kita buat dulu kan, Man, eh? Masa kita buat mula-mula terapi kan, tak dapat sambutan sangat sebenarnya. Kita lebih kepada orang bayar zakat dan kami sponsor. Dapat Alhamdulillah 27 peserta. Dan waktu tu memang kita ada kesilapan teknikal macam mana semua kan. Seorang kat Johor, seorang dekat Kelantan, seorang dekat Selangor. Memang kelakar pun sikit, tapi Alhamdulillah kita dapat buat jugalah kan. Sampai lepas tu raya kita relax, kita tak buat apa-apa lagi. Sebab macam nak stay down, nak pull everything. Lepas tu, dan hari ni kita sibuk gila-gila. Lepas tu kita orang jenis yang, alamak, kita kena berkarya ni, babe. Because of this platform, kita orang buat benda ni semua. Orang kata macam ala kelas je, seminar. Tidak, kita lebih silaturahim. Tanya Cik Su. Cik Su hantar team dia dekat grup kita tu, walaupun kita kata ala 6 bulan je, tapi still ada lagi. Tapi logik lah, kita kena lah. And then the semangat diorang juga yang buat kita rasa, jomlah kita buatlah balik, Man, jomlah Tuan Eddy, kita buatlah balik. Sebab masing-masing ada career masing-masing. Tapi ini macam satu platform yang kalau ada isu, kita bantu. Sekarang kami fokus bantu anda in the terms that macam Man cakap lah. Rasa tergugat, Man, bila akak tengok TikTok, akak tengok contoh TikTok lah sekarang, music yang paling dekat. Yang anak-anak ternampak budaya barat lebih daripada kita, budaya kita. Bukanlah kata nak pergi, tidak. Tapi for me, akan dapat satu kesedaran yang macam kita yang kena selamatkan mereka, kita yang kena selamat diri kita. Dalam masa yang sama, kita kena ada kewangan yang stabil dan sihat. Itu yang penting. And then kita orang ni, kita kena doktor-doktor rebel sebenarnya. Sebab apa tau, kita orang memang kita orang meluahkan dengan cara puitis, berkarya, bernyanyi lah, bersajak lah. Ni muka-muka geng-geng lah ni. Yang paling menarik, tim kami kan, macam tu Edi Umaizi, walaupun dia dah level macam tu, dia still sama masa, sama belajar lagi. Dia pun ada moment dia ada feeling-feeling buat lagu, buat ni. So kita kan tu macam, kita boleh tolong orang ni macam-macam. Itu dah niat dia. So Man, aku dah jawab ala last game. So sekarang kau jawab punya ni. Okay. Seperti manalah yang Kak Noh tahu kan, berkenaan dengan seorang husband ni, saya memang let's go back to the initial question lah, di mana kita kata, saya tanya apa logic music kan. Untuk saya, sama juga dengan session kita dengan Monberg. Cuma saya nak add up dekat sinilah, di mana sebenarnya muzik adalah saya punya hobi.
Maksud saya hobi tu kan seorang seorang yang jenis incline, musically incline, maknanya bermain apa, kalau main recorder tak boleh lah, tapi kalau kau dengar aku main recorder tu, pecah kaca, pecah gelas, sudah baca jangan balas langsung lah kan. Macam tu lah. Cuma music as a hobby tu is aku seorang yang suka mendengar kepada music, satu. Dan nombor dua ni, ini macam cekai sikit lah. Saya suka menyanyi sebenarnya, Kak Noh. Saya memang suka kalau menyanyi sedap. Dan jangan start, jangan start, sabar. Aku nak kau nyanyi dari sini. Sabar nanti. Okay, macam ni, kita cerita ni dulu. Yang nyanyi tu kita simpan, kalau tak kita kejap lagi, kejap kan. Adik aku ni, ya, lepas tu. Dia macam ni, macam saya cakap tadi, muzik tu adalah saya punya hobi. Di mana saya suka menyanyi, saya suka pergi karok lah, itu saya punya hobi. Dan pada masa yang sama, saya juga suka mendengar kepada muzik. So daripada hobi ni, of course lah, masa kita keanak-anakan lagi, semua orang nak dengar muzik. Pada zaman saya masih kecil dan masa saya kecil dan masih lagi cuba untuk macam semua orang dengar muzik, semua dengar ni. I want to be cool like them. I want to listen to music. Something like that. So bila dengar tu terikut-ikut orang, terus jadi hobi. So daripada aku jadi hobi tu, aku dengar satu muzik, satu genre muzik ke genre muzik yang lain. Either pop, rock, ballads, slow rock, apa semua aku dengar. So daripada hobi tu, bila kita dengar tiap-tiap hari lagu tu, kita mula untuk menghayati lirik tersebut. So lirik tersebut sebenarnya ada, lirik-lirik dalam lagu ni sebenarnya yang memberi makna lah. Dulu Kak Noh, kalau dengar lagu Siti Nurhaliza ke apa kan, bila kita dengar lagu Siti tu, kita hafal je tapi kita tak faham pun maksud lirik dia apa. Perasan tak? Betul. Dan dalam satu, dan dalam masa-masa di mana apabila kita membesar, apabila kita lebih menggunakan akal fikiran yang dikurniakan oleh Allah SWT untuk kita berfikir, untuk kita mendalami sesuatu benda, tak kisahlah buku ke, pembacaan ke, lirik ke. So dari situ kita akan start appreciate apa makna lirik di dalam muzik. So daripada hobi tu tengok muzik, daripada hobi listening to music, kita tengok muzik tu in terms of a whole, as a whole. Di mana kita tengok dia punya music, dia punya rentak dia, rhythm, the melody, dia punya composition of the lyrics, lyrics dia, either the lyrics tu puitis ke tak, gramatis ke tidak, dia punya penulisan tu adalah penulisan yang sangat-sangat dekat dengan jiwa kita ataupun kita punya current mood, kita tengah sedih ke waktu tu, kita tengah bersemangat ke waktu tu, kita macam nak chill betul ke waktu tu. Betul kan Kak Noh? So daripada situlah that is what music meant to me lah. Untuk saya sebagai seorang yang ada hobi untuk mendengar kepada muzik dan suka menyanyi, saya appreciate kepada lagu-lagu yang memberi kesan kepada diri saya. Memberi kesan, it's either positif ke ataupun kesan negatif. Lagu tu memberi kesan negatif, maksud saya di sini adalah lagu tu bila kita tengah sedih kan, bila kita dengar lagu tu, Allah sayunya lagi hati aku. So bila kita dengar lagu waktu kita, betul ada kan Kak Noh, bila kita dengar satu muzik tu, muzik ni sedih lah muzik tu kan, tapi kita sebagai seorang manusia ni, kita kena really think about what we are doing lah. Kalau kita tahu kita mendengar satu muzik tu sedih, dalam keadaan kita sedih, kita janganlah terikut-ikut dengan kesedihan itu. Mungkin di sebalik message muzik tu, dia nak bagi tahu macam okay, it's for you to feel sad, to understand why you sad. Okay, daripada kita memahami kondisi-kondisi yang kita tengah sedih tu, dari situlah kita boleh bangun dari sebalik, search for solution. Ini yang saya bagi tahu kat Kak Noh sebelum ni. Muzik bagi saya adalah seperti escapism sebentar. Di mana kita keluar, merayau-rayau sebentar, kita fikir balik. Maknanya kita dengar muzik, okay. Muzik tu macam mana, tengoklah, depends lah. Muzik tu kena tak dengan jiwa kita.
Okay, music tu memberikan relax ke tak, feeling of relax ke tak, chill ke tak. Dengar sekejap, bila kita dengar sekejap, okay, dengan apa isu ataupun masa kita ada waktu tak ada waktu tu, kita relax sekejap, okay, datang balik, berpijak balik pada reality. So that's the time selepas kita dengar music tu, kita balik kita punya life foundation. What are we going to do after this? Apa jalan keluar yang perlu aku buat? Apa perlu yang aku fokuskan? Apa yang perlu aku usahakan sekarang ni for me to get back up? Itu adalah sedikit sebanyak masuk music pada saya lah, pada diri saya lah. Kalau kata dari sudut perubatannya, Kak Noh, sebelum ni pun kita pernah berbincang juga. Dari sudut perubatannya, treatment, music therapy belum lagi menjadi satu benda yang diketengahkan dalam sudut kerana beberapa isu lah, kan. Tetapi untuk golongan-golongan yang pernah mengalami ataupun pernah experience mempunyai pengalaman di occupational therapy, kita panggil OCT, fizioterapi kan, kita panggil PT, di mana aktiviti-aktiviti semua mesti akan diselang-selikan dengan muzik di belakang tabir. So maknanya even ada pun research yang mengatakan di mana alunan muzik dapat mengurangkan stres, dengan muzik dapat mengurangkan stres, dapat meningkatkan hormon hormon dopamin kita, di mana kita boleh menjadi lebih waras, kita boleh menjadi lebih clear, boleh relax. Muzik memang akan ada memainkan peranan dalam kehidupan seharian. Kalau kita tak buat radio pun, kita automatik akan macam ta-ta-ta-ra, ta-ta-ra, ta-ta-ra. kita akan secara tak sengaja akan nenek macam tu kan. Kita akan ada kita punya muzik tersendirilah. So itulah sebanyak what music means to me lah. Betul, okay. Macam Kak Noh cakap, aku setuju. Kita ni golongan doktor-doktor macam rebel lah. So okay Man, apa taste music yang kau paling suka? Waktu especially waktu kau jadi doktor kan, lepas tu sekarang kau jadi pendidik, dan waktu kau sakit tu kau bangkit. Benda je kan, waktu masa mula-mula akak sakit, memang akak tak dapat harapan yang akak akan sihat ataupun boleh bercakap macam ni, sebab most of our client is like diorang tak ada macam kita. Kan? Betul. Faham tak? Diorang tak macam kita. Betul. Faham. Jumpa kau salah satu sebab yang macam wow, kau boleh move on brother, macam tu kan. Lepas tu second yang akak jumpa Tuan Eddie Humaisi, macam dia sangat, dia istimewa. Dia mengalami cabaran hidup dia dengan keadaan kekurangan dia, tapi dia boleh move on. Faham. Guys, kan? Itu yang aku rasa macam itu cabar kot dengan korang dorang. Cabar sangat sebenarnya dengan korang dorang. So, sebab tu macam akak cakap, okay, aku kena bangun. Tapi biasalah kalau kita dengan macam akak ni kan, macam dengan korang kan macam kasar-kasar kan sikit kan, macam mana lah kan, mak ni memang macam tu. Tapi kadang-kadang mak pun sayang anak-anak mak ni kan. Cuma bila macam shoulder to cry on akak yang girls punya, macam girls power akak adalah yang shoulder to cry on dengan korang, aku terpaksa dah macam baris sedia. So really helps. But cara yang akak nampak lah macam lelaki punya persepsi kan, korang mudah, korang akan bagi satu muzik ataupun satu lirik, kau fikirlah sendiri tak? Sebab aku tak ada masa nak bagi kau syarahan. Contoh macam insyaAllah tak lama lagi pun Tuan Eddie Humaisi pun jadi doktor juga kan. Doktor Falsafa dia. Betul. So aku dah terbiasa sebut nama korang ni kan. So bila dia Tuan Eddie Humaisi pun dia pun macam tu juga. Dia akan bagi satu zikir ataupun satu Quran, bagi kau fikirlah sendiri contoh. So cara tak langsung dia cakap, kalau korang dah tolong aku dalam masa 3 tahun macam ni, kenapa kita tak boleh tolong mak-mak? Especially kat Adon punya circle yang tengah berniaga kat rumah. Sekarang ni minggu apa tau? Bulan ni adalah bulan stres sedunia, bulan depression sedunia. Last year, akak pergi call up, pergi bagi talk dekat hospital, dekat klinik, akak pergi. Tapi tahun ni kita tak dapat keluar. So akak cakap, why not kita buat benda ni? Dalam masa yang sama,
Ha, why not dalam bulan ini? Kalau katakan Kita boleh reach out biasa. kepada anda-anda semua. Betul? Yes. And then furthermore, korang tengok eh. Ni, Dr. Azman ni dia busy malam. Sebab tu kita cakap apa kita buat malam. At least kurang-kurangnya korang tengah lipat baju. Tengah apa tu, bobok-bobok kan anak. Tengah kira-kira stock dropship tu. Korang macam, oh rupanya drama ni kita dengar bukan apa. Kita dengar yang doktor daripada Overti. Cakap Mak Saleh yang cakap pasal otak. Yang cakap pasal hati. Yang cakap pasal ada peluang kedua, peluang ketiga. Lepas tu bisnes. Rupanya kita orang Melayu macam-macam ada. Orang-orang Malaysia macam-macam ada. Yes, and then it's like, tapi satu benda lah kan, cakap kita ni budaya, ada lagu Zapin, ada lagu apa tu, Melaka, apa tu, nyonya apa, nyonya menir pula, nyonya menir bukan nyonya menir, dondang sayang. Dondang sayang, jauhnya nyonya menyir kau. Aku kalau Kelantan aku tengok kau bila Pak Kelantan apa, DK Bara. Kita DK Bara kau. Music. So bila kau dah cakap, ish, memang kita kena selamatkan. Kita kena selamatkan hati kita ni, sihat kita ni. Sebab pada kat tu tak berguna lah kalau korang berada kat satu level tapi korang tak ada silaturahim. Tak ada makna lah kalau korang satu level tapi korang rasa lost. Gambil kan? Ataupun satu level kan yang korang rasa macam dengar lagu tu just lara je. No, lagu tu sebenarnya ada terapi. Lagu tu really tension. Kau bayangkan, tanyalah Azman berapa tahun kau belajar. Kalau kita tak dengar lagu, aku rasa aku tak tahu apa jadi. Lepas tu dah belajar nak cakap dengan doktor, tiba-tiba tak boleh nak buat klinik ke sebab kita punya apa tu, hadiah Tuhan bagi. Rupa-rupanya tugas kami bantu anda cara macam ni supaya anda risau, oh tak salah ni, oh boleh ni. Daripada kita berkiblatkan pada negara-negara lain eh, maafkan tu pasal cakap kiblatkan Korea sangat ke nanti padahal budaya kita cantik. Ambil kan? Betul. Budaya kita is colourful sebenarnya. We are colourful. Yes. And macam then yang buat akak sangat menarik, kita orang pun memang terdedah untuk tengok ekspresi muka orang, ambil kan? Betul. Dan benda tu kami bawa dalam bidang kami sekarang. Macam Kak Noh fokus pada terapi. Macam Azman fokus kepada anatomi mengajar anak-anak. Kan, anak-anak universiti. So kita secara tidak langsung tengok mimik muka kita dah tahu, oh orang ni tengah sakit, orang ni tengah sedih, orang ni tengah stres, oh orang ni stres sebab duit ke sakit ataupun sebab account bank dia tak ada. So kita cakap, ilmu kita ni boleh bantu orang, babe. Boleh bantu orang instead, okay lah, we have to lah. Sebab kita orang ni, cara-cara nak release tension, kita orang memang pergi menyanyi, pergi tengok kereta, pergi menukis. Taruh jamban. Sebab betul. Aku suara tak sedap, aku mati je lah. Korang suara-suara sedap, kalau dah satu hari boleh buat satu album yang gabungkan suara-suara korang, bantu mereka. Macam projek pertama kita pernah buat zikir. Kan? Tapi mana tahu kita boleh buat lagi. Tengoklah, korang doakan. Yang paling penting, kalau betul-betul korang nak kami bantu, join kita orang daripada pukul 9 pagi sampai 5 petang pada 26 September ni. Sebab kita akan buat dia secara lebih terperinci, lebih detail. Lepas tu kita ada group support 3 bulan. Korang rasa dengan RM300 tu, woi tak berbaloi untuk 3 bulan. Tapi kita orang hanya charge RM30 untuk 2 orang. 2 orang. Mungkin sebab apa, kenapa kita tak nak buat free. Sebab kita nak orang yang betul-betul rasa ini dia punya. Ini dia punya. This kalau you time. All tak bayar kan? Kalau you all tak bayar, tak rasa macam you all punya, tak appreciate. Seriously, macam kita lah. Contoh, kan? Orang bagi ice cream free. Kita tak best. Tapi kalau kita dapat ice cream at RM1, kita beli, kita punya. Macam tu. Nak rasa keberkatan tu lah. So, Man, thank you so much, Man. Memang seriously macam tak terduga pun kita boleh borak macam ni. Sampai level ni. Okay. Betul. So, akan nak tanya kau satu benda lah. Beres. Mungkin agaknya dekat luar sana macam fikir. Kita sebab kita bukan Yoloka kan. Kita belum Loka level B tu. Tapi mungkin one day. Mungkin one day kan, insyaAllah. Yeah. So apa yang kau nak cakap? Kau nak cakap dekat orang yang macam sekarang ni, dia malu dia nak cakap dia ada depression. Dia malu dia nak cakap dia ada stres. Sampai dah critical macam tu kan. Lepas tu dia rasa macam dia nak dengar lagu pun dia takut. Nak dengar zikir pun dia macam, betul ke tidak aku ni tak cukup baik.
Kan? Macam akan tertarik bila kau cakap pasal skizo hari tu. Sebab betul juga. Yes, yes. Betul. Diorang tak nampak tau. Diorang pandang kat lah sebab akan dah jadi pesakit dan terjebak dalam bidang ni. Banyak daripada kita yang sebenarnya kita nak shoulder to cry on. Betul. So in the terms of how music can tackle you and how music yang kau rasa macam kau nak beritahu kat seorang ni yang is okay. It's okay to ikut lenggok kau yang mana. So boleh tak cerita kat kita orang? Okay. Thank you Kak Noh atas soalan tu. Untuk this group, macam ni lah, when we talk depression kan, when we talk about depression, anxiety, stress, itu semua kelompok kita panggil sebagai psychological stress lah, di mana kita adanya beban dekat kita punya psychological kita. Untuk anda semua yang sedang menonton MV Live ni, kita jangan senang ter-erk sikit atau macam cepat nak koyak sikit bila kita cakap PSY, psychiatric apa. Bila cakap PSY tu, nak definisikan dia sama dengan maksudnya OG, orang gila tu kan. Bukan. Okay, bukan. Itu adalah, itu kita punya mindset kita di Malaysia ni. Bila kita kena refer kepada PSY saja, kita adalah benda yang itu, macam tu. Bukan, itu adalah PSY, psychiatric tu adalah satu badan specialist-specialist di dalam bidang perubatan, di mana dia handle dengan isu-isu macam ni dengan sangat-sangat terperinci, sangat-sangat kita panggil pakarnya, diorang adalah golongan-golongan pakar macam tu. Dan untuk anda di luar sanalah yang rasa anda mempunyai anxiety, stress, tekanan, pening kepala, rasa macam ya Allah nak meletup kepala aku ni, first of all, Tick step behind lah. Maksudnya walaupun kita ada masalah tu kan, kita kena, whatever it is, kita kena learn untuk chill dulu. Okay, learn to chill, learn to calm yourself. Orang lain tak boleh nak tolong, orang lain tak boleh. Sebab kita, kalau kita merasakan benda depression tu kan, depression ni macam switch je. Macam kita sekarang ni, kita rasa pop. Macam tak tahu apa benda, kita akan rasa benda macam, kenapa ni kita rasa low sangat, kita rasa low out of the blue. So first of all, kita kena tahu siapa dia and learn to calm yourself. Belajar untuk macam ni kita untuk tenangkan diri kita sendiri. Bagaimana kita nak tenangkan diri kita sendiri? First, cari benda yang kita suka lakukan yang boleh distract kita daripada benda-benda yang stress-stress ni. Kau tengok movie ke, kau pergilah tengok YouTube. Senang, terus buka muzik. Kan boleh dengar muzik dekat YouTube, senang. Dengar muzik tu, release tension dengan menggunakan muzik. That is how I do. Itu apa yang saya buat. Okay, first belajar untuk distract dulu diri kita daripada benda-benda yang membebankan ni. Hari esok masih ada. Hari esok sentiasa ada. Sentiasa ada for you to wake up, to see the sun, to hear the azan. Okay, to do all the obligations that you need to do. Hari tak buat, tak capai expectation, biar. Tak ada siapa nak marah kau. Kalau orang nak marah kau, biarkan. Tak kisah, jangan ambil kisah pasal apa orang cakap. Itu yang penting. Jangan ambil kisah pasal apa orang cakap. Number one, tadi kita cakap pasal we have to know kita punya apa yang kita buat. Jangan ambil kisah pasal orang cakap. Ingat, esok masih ada. Hari ni buat kerja sekolah tak habis, esok nak kena hantar. Datang kat cikgu, cikgu sebenarnya saya tinggal roti. Rotan je lah, dapat je. Dulu kita panggil apa lah, roti panas je, ha. Relax lah, macam tak pernah kena, tak pernah kena pukul. Apa, malu kena pukul dengan cikgu? Chill lah, semua orang pernah kena pukul dengan cikgu. So, apa-apa pun aku selalu kena, aku selalu berdiri atas meja, lepas tu kena lari kat padang way dulu. Aku kau. Kau memang rock. Rock steady bro. Engkau rock steady, aku rock kecil. Nampak ni rock kecil. Mana rock kecil je tu? Ha tu. Itu rock kecil. Aku rock kecil. Kau rock steady. So maksudnya kat sini, apa-apa pun sebenarnya kita memang bercakap tu adalah satu benda yang sangat-sangat mudah, sangat-sangat senang. Tetapi
kita memang ingat dalam fikiran kita, kita kena be positive as possible. As positive as possible. Jangan cepat koyak. Jangan cepat koyak tu maknanya orang cakap benda sikit nak terasa. Chill. Chill dulu. Kadang-kadang apa yang orang cakap ni tak sepatutnya efek kita pun. Kan? Diorang tak tahu apa yang kita lalui. Kita je tahu apa yang kita lalui. So, diorang tak tahu apa-apa, diorang nak cakap apa. Memang senang. Apa yang saya cakap, apa yang saya beritahu, memang senang. Memang mudah bila-bila kita lakukan dengan perkataan, bila kita bagi tahu orang. Tetap leave me in yourself. Esok masih ada. Serius, saya cakap esok masih ada. Itu adalah few things about depression lah. Okay, untuk kita luahkan kita punya rasa of depression ni, macam tadi saya kata, satu melalui music. Dan sekarang ni kalau anda semua tengok di anda di luar sana, tengok macam-macam music yang promote, kalau kata ada depression, be open to yourself, be open, maksudnya terima apa-apa pun. First sekali, self acceptance, terima yang kita ada depression. Tetapi buat benda ni bukan sesuatu yang mudah. Kita punya culture berbeza dengan culture orang di US sana. Orang di US sana, support group berkenaan dengan PSY ni sangat-sangatlah besar. Siap ada duduk satu, apa, dalam satu bulatan. Okay, tell me how you feel. Macam kita, culture kita berbeza. Culture kita, kita masih, ini bukan satu komen yang negatif lah. Tetapi umpamanya kita masih ditakuk yang lama bila kita bercakap berkenaan dengan depresi ni. Ramai ada yang tak open. Macam kita rasa kita boleh hadapi benda tu, ataupun kita pilih untuk diam. Kita pilih untuk diam. Kalau katalah awareness terhadap depression, stress, anxiety ni ada dia punya steps tertentu macam mana kita nak open up. Kalau kita rasa nak jumpa dalam group terapi yang besar, kan? Group terapi yang besar, kita nak cerita semua, kita rasa macam aku awkward lah nak cerita pasal benda ni, pasal diri aku, nanti takut apa orang cakap, kan? First kali, simple, cari orang yang rapat dengan anda. Okay, yang macam isi dengan kuku kan, yang rapat, yang kita percaya, di mana dia boleh menjadi good listener. Kita cerita dekat dia, cerita hanya sekadar untuk kita untuk luahkan perasaan saja. Good listener ni di mana orang tu boleh dengar masalah kita tanpa judge kita, tanpa memberi tanggapan yang negatif kepada kita. Kau ni buat macam tu, macam ni, aku rasa kau kena ni. Kau ni apa ni? Itu, that is not a good person. That is not a good friend. Cari orang yang betul-betul percaya. Kadang-kadang orang yang betul-betul kita percaya ni tak semestinya keluarga kita. Ya, ada sesetengah keluarga memang kita punya rapat dengan, kita rapat dengan best friend kita adalah berbeza, eh. Kadang-kadang kita tend untuk kongsi. Tak nak susahkan diorang. Tak nak susahkan hati diorang. Yes. Itu betul. Itu kan kadang-kadang sebab kita tahu diorang ni apa yang diorang buat untuk kita semua, kan. Bila kita bercakap pasal ni, kita tak nak beratkan pemikiran diorang. Tapi bukanlah bermakna kita nak beratkan pemikiran member kita, bukan. Tetapi kita kena cari someone, kita punya member yang kenal kita luar dalam, yang rapat, yang kita percaya, yang penting percaya. Dan kita boleh luahkan apa isi hati kita ni supaya diorang tidak judge kita. Yang penting diorang tidak judge kita. So bila kita open up sikit-sikit, sebenarnya dia boleh meredakan apa orang cakap, beban yang kita rasa dekat bahu ke, dekat hati ke. So be open but be, jadi seorang yang terbuka. Tapi untuk menjadi seorang terbuka, kena bijak. Kita berkenaan dengan depresi ni lah. Lepas tu macam saya cakap tadi, ada macam-macam benda untuk dia sebenarnya, apa yang saya belajar. Sebenarnya depresi ni adalah apa, fasa yang paling akhir. Mula-mula kita akan start dengan stres. Mula-mula kita akan start dengan anxiety. Anxiety tu apa? Cuak. Dia rasa apa, macam
tak tentu arah ke macam contoh saya bagi keadaan contoh orang yang sangat-sangat fokus dengan kerja dia tak siap malam ni. Lepas tu esok masih ada ni tapi malam tu tak boleh nak tidur, pusing kanan, pusing kiri, tiba-tiba tak boleh terbangun. Fikir, aku kerja tak siap lagi ni. Aku barang-barang dropship, aku tak hantar lagi ni. Aku tak buat pus laju lah, isi borang lagi ni. Ha, so esok ada chill. So jangan terlampau memikirkan sangat benda-benda yang kecil. Kadang-kadang benda-benda yang kecil ni yang menambah kepada kita punya kerisauan kita, kepada kita punya anxiety. Benda-benda kecil ni bila berkumpul akhir sekali baru dia jadi depression. Baru dia panggil depresi. Tekanan kepada sebab kita stress kerja itu tak boleh buat ini tak buat dropship call. Aku nak tambah barang tapi barang kita dah tak ada, kita tak order lagi kan, contohnya lah. Lepas tu fikir pasal benda tu, terlampau memikirkan pasal benda tu. Ya betul, stress anxiety perlu di dalam kehidupan seharian, tapi kita kena bijak sama ada tu membuatkan kita berfikir lebih positif ataupun dapat menjatuhkan kita. Stress betul, ada good stress, ada bad stress. So yang good stress ni kena ambil berat, dan bad stress ni pun kita kena ambil berat juga, kita sebab kita kena tahu bad stress ni yang boleh menyebabkan kita untuk berkumpul benda-benda yang tak elok untuk diri kita ni. At the end of the day kita ada depression. Macam tu. So be open, if you want to be open, be smart to who you open up. Kalau kita nak buka, kita nak jadi open minded, kita kena bijak dengan siapa kita nak kongsi kita punya permasalahan tu. Okay, lepas tu of course depression ni untuk kita masyarakat ni Melayu ni saya tak tahu masyarakat Malaysia macam mana, tetapi kebanyakannya kita masih lagi ada stigma bila kita bercakap berkenaan dengan depresi. Betul, kita this is a fact. Okay, ini adalah satu fakta di mana kita masih lagi ada stigma bila even dekat tepi jalan pun kita nampak orang yang macam pakaian copan-camping tu, kita akan cakap OG. Anda semua Kak Noh faham kan masa OG tu apa? Mas, bukan macam tu je Mas. Sebenarnya betul tau, macam Kak Noh sendiri masa dari counseling, masa dapat terima rawatan kanser, siapa dapat expect? Siapa boleh faham perasaan Kak Noh waktu tu kan? Counseling pun tak faham sebab denial stage tu tinggi. Kak Noh tak nak mengaku buat sakit. Bila keadaan tu berlaku, maaf kalau cakap, barulah kita tahu siapa kawan dengan kita disebabkan diri kita. Betul. Ataupun pangkat kita. Bila keadaan tu kan, sebenarnya kan, mula-mula memang susah nak terima hakikat. Kau kata, alah kau ni stress je, kau ni depression je, alah cancer tu boleh baik. Kau ni kau tu lah. So lepas 3 tahun, rupa-rupanya Kak Noh sedar, ingat benda tu guys kalau tu berlaku maknanya Allah nak bersihkan circle awak. Betul. Allah nak bersihkan circle awak. And then masa mula-mula Man, memang akak pun tak berani nak cakap siapa akak. Akak tak berani nak buat benda ni sebab akak rasa macam mesti ada circle-circle yang alangkan orang dah jadi pakar pun kena putus. Ini kan kita-kita kan. Ada orang jutawan pun kena putus. Ini kan kita-kita. Lepas tu akak fikir balik, tak boleh sebab itu rezeki diorang. Dan bila kita kaji balik Man, tak ramai orang yang macam kita melalui yang daripada doktor kau jadi sakit, tukar carrier. Tapi dalam masa yang sama kami nak bantu sebab satu minat muzik. Nampak tak? Lima tu yang macam yang menjadikan kita satu tangan yang we have to do something. Exactly. Mungkin korang rasa macam, alah apa kaitan dengan bisnes kita orang? Alah apa kaitan dengan hidup kita orang? Yang dengar sini. Allah bagi kita orang ilmu, Allah bagi kita pengalaman untuk pujuk orang, it's okay what you feel today. Macam Dr. Azman cakap tadi lah, besok masih ada. Yes. Jangan sampai dah satu level, dah jadi breakdown macam Kak Noh, dah physically. Macam mana kita nak move on? Pergi apply kerja McDonald pun kena reject guys. Sebab tengok apa pakai tongkat. Maaf Kak Noh cakap, kalau enak betul. That's why Kak Noh cakap, kalau kita dropship ni kat rumah, agent, founder ataupun mak-mak, ayah-ayah kat rumah ni, anak-anak lagi stres. So, mana tempat nak bercakap? Main sini. Ada je video free kita orang. Hari sini. Yes. Sebab betul. Sebab kita
Because like bukan senang kan mana kita nak nak buat benda ni sebenarnya, awareness ni. Betul. To reach out is one thing. For you guys out there, datang memberanikan diri untuk benda ni pun, ini pun adalah satu hal. Anda kena letakkan di mana value itu. Value itu anda tengok pada harga RM39 ke ataupun value pengisian apa yang kita cuba nak sampaikan di sini. Kita cuba untuk membuka minda anda untuk menjadi lebih open dan lebih reduce your stress level. Kan kita macam Kak Noor katalah, Kak Noor ni dah macam mak-mak cara cakap semua kan. So kita dekat sini kita cuba aimkan benda tu lah, macam try untuk escape sekejap ni, dengar apa yang kita cuba sampaikan. Maybe at the back of your mind, kita boleh kongsikan apa yang anda fikirkan melalui kita punya live Facebook ni. Kita ada chat pun dekat sini, nak borak-borak dengan kita pun tak ada masalah untuk kita terangkan, untuk kita kongsikan apa benda-benda yang perlu boleh kita discusskan, kan Kak Noor? Once korang dah okay, korang dah dapat terima diri korang, cara nak terima diri kita satu tau. Kita dah boleh cerita benda yang sedih pasal kita. Yes. Kan? Dan benda kedua, tu tak usik kita pun. Yang kedua yang paling seronok, kita dah pandang orang hormat. Kita dah tak pandang orang tu, kau ni waka sangat lah, kau ni netizen sangat lah. Tak, kita dah pandang orang hormat. Oh, kau boleh diselamatkan sebab tu kau cakap macam tu. And then ketiga, bila kita dah okay macam tu, tengok platform kita ada orang bisnes macam-macam. Kita boleh berniaga. Boleh, itu aku berniaga nak dapat duit, contoh. Itu yang kita seronok. And then kalau in case untuk anak-anak, kalau rasa macam susah betul nak belajar lah macam mana. Dr. Azman, memang dia mengajar budak yang dah besar. Macam apa tu, Tuan Eddie Humaizi. Dia handle budak kecil. Handle budak kecil bukan senang, babe. Nak ajar matematik budak kecil. Aku dulu matematik sebab nak lulus je. Kan? Bukan senang. Lulus tu A juga. A juga. Kan? Janji lulus sudah lah kan? Tiga duit sudah. Sekarang tiga duit pun salah. What I'm trying to say is that. Nampak tak yang macam, buat apa nak pergi jauh-jauh kan? Sedangkan kita dah ada kita. Kita ni satu, I know boleh cakap lah. Sebab Nur Aisyah ni Kak Noor rasa macam apa tau. Dulu Kak Noor sakit, Kak Noor nak balik rumah mak. Kak Noor nak balik rumah mak. Tapi Kak Noor dah tak ada mak. Mak Kak Noor dah meninggal. So Kak Noor mencari macam mana, Kak Noor bayangkan macam mana kalau anak aku sakit atau seorang sakit yang dia nak balik rumah mak. So Kak Noor cakap, daripada aku mencari, kita buat. Rumah mak kenapa? Betul. Mak, anak dia macam-macam guys, macam-macam perangai, macam-macam kerjaya. Tapi bila balik rumah mak, semua pangkat kau kalau buka, lepas tu mak nak buat apa mak. Itu sebenarnya. Kasih sayang. Lepas tu muzik, kadang-kadang kita bukan nak dengar mak kita membebe sangat. Tapi kita rasa membebe tu macam radio je. Seronoknya. Itulah muzik sebenarnya. Lepas tu bapak kita kadang-kadang dia bapak kita salah cakap, tapi kalau dia buka lagu ni sambil-sambil Cantonese side, paling dia macam, bapak aku suka dengar lagu ni, contoh kan. Itu yang Kak Noor nak bangkitkan rumah kita ni. Bila orang korang dah rasa macam tu, korang pun akan terbuka hati untuk buat rumah korang pula macam mana. So guys, ini semua ilmu dan ilham Tuhan bagi. Bukan betul. Sebab tu kalau orang pernah tanya Kak Noor, kau jual apa ya Kak Noor? Kau founder ke? Kau buat agent ke? Kak Noor tak boleh macam tu. Kak Noor tak boleh. Kak Noor tak ada kemahiran yang tu lah. Lepas tu dia kata, macam mana kita orang boleh bantu ekonomi? Dia cakap, join kelas. Sebab aku yang tolong korang handle korang punya agent, stockist, korang founder. Dia bukan Kak Noor seorang je. Ni lah, team kita. Macam-macam bidang. Because like, kita orang fikir satu benda yang senang nak sentuh anda. Kita build up sendalah. Cuma berkenaan dengan business and music kan, ada satu, saya teringat ada satu forum ke ataupun satu blog ni lah, di mana dia ni pernah bekerja sebagai seorang, Kak Noor pernah dengar ke Maxis Home Fiber, macam internet fiber yang kan. Maxis Internet Home Fiber ni, dia kerja dia adalah sebagai seorang yang call customer,
call customer dan pada masa yang sama dia akan perkenalkan Maxisome Fiber ni kepada customer tu, dan cerita-cerita berkenaan dengan Maxisome Fiber ni, kebaikan dia apa, dan pada last kali dia akan petik pasal harga. Dan untuk closing, sekiranya customer tu setuju dengan dia, customer tu akan buat yes, akan sign up benda tu, akan close, dan apa ni, in a way customer tu akan ambil lah Maxisome Fiber sebagai produk dia. So kerja dia ni sebagai seorang telemarketer. Telemarketer, di mana dia call, dia akan call jual dia punya produk ni. So cuma saya tertarik satu benda dekat sini lah. Dia kata pagi-pagi sebelum diorang masuk floor untuk call customer, diorang akan berkumpul. Diorang ni adalah satu team Diorang adalah satu team yang menjual produk ni, produk Maxisome Fiber ni, di mana setiap pagi diorang punya tu akan suruh diorang stretch dulu pagi-pagi. Diorang akan buka muzik. Dan diorang akan, muzik tu adalah muzik yang sangat-sangat, kita kata, memberi semangat lah. Dan salah satu muzik yang dia cakap tu adalah muzik Ella. Saya tak tahulah apa, lagu dia apa, saya tak ingat. Standing in the Ice ke apa, tapi lagu-lagu macam tu diorang dipraktikkan di setiap pagi sebelum diorang masuk call floor, call customer dan demer dan jual produk tu. Sedikit-sedikit sebanyak, bila kita kaitkan muzik sebenarnya untuk bisnes, untuk kes begitulah, di mana bisnes orang adalah dilakukan seperti itu, tetapi bagaimana muzik influence orang adalah muzik ni memberi orang semangat untuk start the day, untuk start the day, untuk be focused, untuk aim higher for that day. Begitu. Itu adalah impact muzik apa yang diorang dapat lah dengan diorang punya team tu. Tapi keberkesanan muzik tu saya tak apa yang ditulis, cuma di sini dia nak sampaikan apa kesan muzik itu terhadap diorang punya group ni every morning. Kadang-kadang diorang bukannya dengar lagu, diorang buat chicken dance kan, macam tu kan. Chicken pun adalah music, dan yes, music dan apa orang cakap, tarian juga, still it's a music. So music tu keep you going lah, dalam dorang punya group tu keeps them going lah, even though it's very subjective untuk kita cakapkan, tapi itu adalah salah satu apa orang cakap, praktik yang dilakukan team leader dia untuk memastikan anak-anak buah yang menjual produk ni akan sentiasa bersemangat untuk teruskan dia punya hari tu. Apa yang kita buat during kita punya start of the day tu is very important to determine our end of the day. So that's it. Itu apa yang kita boleh tengok berkenaan dengan business dan music lah, dalam permasalahan yang itulah, isu yang itulah. Man, minggu depan kita tetap ada lagi, insyaAllah. Okay guys, setiap hari Rabu, insyaAllah. Tapi minggu depan kita cuba kupas macam mana music dengan pesakit yang pernah ada kes orang koma boleh hidup balik dengan music. Mungkin ataupun pengalaman kau dekat hospital dulu, apa yang macam akan tertarik sangat. Memang akan teringat pun waktu akan dekat ortopedik, foto-foto orang, memang kita orang akan dengar lagu. So akan sangat enjoy. Kalau masuk OT, akan sangat-sangat pergi. Tak kisahlah berdiri 3-4 jam macam mana pun. Sebab apa, apa dengan muzik tu yang baru akan tahu. Okay. Itu minggu depan topik kita lagi shock. Sebab apa, mungkin orang kata macam, kenapa? Tak, just sampai itu korang, ini reality. Korang asyik tengok cerita-cerita novel kan, ataupun cerita Grey's Anatomy dan bagai sebagainya. Ini kita orang bawakan secara reality yang tak salah bila kata nanti boleh tolong anda untuk bertahan dengan rasa sakit dekat rumah. Lepas tu bila anda dapat tahu keadaan dekat anda, kena dapatkan rawatan daripada pakar-pakar bidang masing-masing. Itu sebenarnya. Sebab maaf cakap sejak daripada COVID, kes bunuh diri sangat tinggi. Kalau tak nak benda ni terlewat, please selamatkan diri. Even ada pun research yang dijalankan COVID-19 ataupun isolation ni dengan loneliness. Di mana diorang buat satu
study mana dalam keadaan COVID, di dalam keadaan pandemik, berapa ramai, berapa peratus ataupun prevalence kita kita panggil eh. Prevalence dalam bahasa Melayu aku tak tahulah apa dia, tapi kita nak tengok data seluruh Malaysia di seluruh Malaysia ataupun di US tak ingat, tetapi macam mana keadaan pandemik ni affect dia punya psychological distress dalam sudut loneliness, macam rasa keseorangan lah. Walaupun duduk di rumah ada dengan family, tapi diorang masih lagi rasa keseorangan di mana diorang tak dapat nak teruskan diorang punya normal work untuk bekerja ataupun connect dengan human ataupun orang-orang biasa yang diorang connect dekat pejabat ke. Tahap loneliness semasa PKP, semasa COVID ni adalah tinggi. So loneliness juga adalah salah satu faktor yang boleh leads to depression, anxiety and stress. Macam itulah. So benda tu kita akan kupas minggu depan. Siapa yang berminat, please, please join 9:30 malam dengan kami. Please, dan sebagai datang penutup, sebab dah 1 jam, Man, belanja dah diorang lagu, Man. Akak selalu belanja diorang lagu, tapi suara aku ke laut, Man. Bagai tegur, pergi laut, laut tak nak selan, pergi jalan raya, kena langgar, Man. Tolong, Man, bagi lagu sikit untuk diorang sebab diorang dah bertahan selama 1 jam dengan kita, Man. Okay, beres-beres. Satu lagu, eh. Satu lagu. Aku bagi smart tag lah, sikit je lah, kan. Okay, apa ni pernah dengar tak lagu Innuendo Belayan Jiwa? Oh, itu lagu kegemaran Mak. Mak gemar belai-belai jiwa ni. Okay, kita serahkan kepada Dr. Azman untuk nyanyi lagi kita. Untuk belai-belai jiwa, eh. Belayan jiwa. Okay. Thank you guys for join. Enjoy. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kau tahu betapa ku sayang padamu, hanya bidadari sebagai ganti. Hanya takdir menentukan ia, oh belayan jiwa. Terima kasih. Hello, wah. So kata-kata terakhir, okay. Minggu depan kita minta full, eh. Minggu depan kita minta full. Oh, janganlah. Aduh, okay. Kata-kata terakhir untuk anda semua, please join untuk hari ini our sahaja session next time. Okay, please join our next session. And I assure you that it will be a fruitful, it will be an informative, knowledgeable. Sangat-sangat anda boleh gunakan untuk kehidupan seharian anda, walaupun anda membuat bisnes ataupun tidak buat bisnes, dengan kita punya kupasan isu-isu discussion kita lah. So insyaAllah panjang umur dan tiada arah melintang, kita akan jumpa lagi pada masa yang akan datang. Dan saya harap pada masa yang akan datang kita boleh berkumpul dengan lebih ramai lagi. Ada Tuan Adi ke siapa, gambar ke apalah. So Kak Ayu, thank you sebab apa invite aku malam ni. I feel so happy, thank you. And thank dia you for invite. You guys yang stay. Huh? Dia bukan invite, ni kan rumah kita. So air Rabu, mana Rabu. Hari Rabu, education sikit lebih-lebih serius. Kau kena jaga. Beres. Kalau Mak masuk hospital nanti pun, kau on je. Rumahku, syurga ku. Okay guys, that's all for tonight. Okay, yang baik thank you guys. Yang kurang daripada kandung sendiri, sebantu kami saling melengkapi, bantu anda. Ingat, muzik adalah terapi. Izzy, apa yang membuat anda rasa sangat itu kami lagi. Bye guys, assalamualaikum. Bye. Bye. Kalau sorry tak sedap, bye. Okay.